Sekatur Winawida Dharma dari Banyasan Baleran akan menampilkan Ogogo dengan berjudul Tarakasura. Tarakasura. Tarakasura adalah seorang raja Asura, raja raksasa yang terlahir untuk memberikan bencana kepada para dewa. Kelahirannya ditandai oleh gempa bumi dan gelombang besar di laut. Tarakasura bercita-cita menaklukkan para dewa dan menguasai surga loka. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia melakukan tapa memuja Siwa agar memperoleh kesaktian dan hidup abadi. Tarakasura memiliki Gunung Paripatra sebagai lokasi tapanya. Selama beberapa hari, ia melakukan puasa. Beberapa hari kemudian, ia hanya minum dan makan daun-daunan. Dan setiap hari, ia memotong dagingnya sendiri untuk dipersembahkan kepada api sebagai wujud ketaatannya. Tapa yang berat tersebut membuat Dewa Siwa terkesan sehingga muncul di hadapannya. Tarakasura memohon agar Dewa Siwa memberikan kesaktian tanpa tanding serta hidup abadi. Tetapi permohonan untuk hidup abadi ditolak oleh Dewa Siwa. Sebab seluruh makhluk hidup wajib mengalami kematian. Tarakasura memohon agar ia hanya bisa dibunuh oleh anak yang berumur 7 tahun dengan maksud tidak mungkin akan ada anak 7 tahun yang bisa membunuh seorang raksasa sakti seperti dirinya, dan permohonan tersebut pun dikabulkan oleh Dewa Siwa. Tarakasura akhirnya berubah menjadi raksasa yang menyeramkan, memiliki kesaktian tanpa tanding yang meluluh lantakan surga loka. Bahkan kekuatan para dewa pun tidak bisa menandingi kesaktian dari Tarakasura. Kelak, anak berusia 7 tahun yang dimaksud adalah putra dari Dewa Siwa sendiri, yaitu Kartike, yang akan mengakhiri riwayat dari Tarakasura sesuai dengan anugerah yang didapatkannya. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut penampilan dari Sekutu Winawida Dharma Banyasan Baleran dengan berjudul Tarakasura. Selamat menyaksikan. Apuan cahaya di sini.
Thank you.
Thank you.